kita langsung saja buka ya teman-teman. Kita mulai dari mana ya? Dari yang keteng dulu kan? Yang keteng ini. Oke. Kira-kira apa ini ya? Kita buka. Ini baru sebenarnya sudah beberapa hari ini teman-teman. Karena kemarin itu masih sibuk ngechat ini. Karena sebentar lagi ini sudah mau opening guys. Buat kalian yang juga pengen usaha gini, ikuti terus ya teman-teman videonya, karena ini aku buat baru. Wih, ini kayaknya taruh di dinding ya Mami ya? Iya. Awas, hati-hati rusak. Wih, kamar istri guys. Ini aku belum gak tahu nih dia pesen apa teman-teman. Oke, kita gunting. Kelihatan gak pernah buka paket ya Mas? Tara, oh ini ucapan selamat datang ya teman-teman. Our life, our story, our home. Apa sih? Nah, dan ini teman-teman, ucapan selamat datang buat pengunjung ya, buat pelanggan yang datang. Nggak tahu nanti ini taruh di mana. Yang penting kita unboxing dulu guys ya. Ini juga penting karena ketika kita itu disambut itu pasti seneng ya teman-teman. Disambutannya welcome, selamat datang. Ini harganya berapa, Mami? Rp40.000. Rp40.000 saja, guys. Jadi cari saja di mana? Shopee. Yes. Oke, sekarang kita buka yang ini aja deh, yang kecil. Kita buka yang satu, ditaruh sini ya. Hati-hati itu sayang, kain soalnya takut kena kegunting. Ini surprise ini, guys. Kayak kado ulang tahun. Karena dia enggak bilang mau beli-beli itu. Jadi kalau teman-teman mengikuti video aku dari awal, tahu ya prosesnya teman-teman. Wih, sambil kena gunting ininya. Ayo, Dedi. Jalan lu tuh, Sami. Enggak. Apa, ayo tebak, bisa nebak, Dedi. Ini kayu lagi ya, mau beli kayu semua loh. Iya. Kan temanya rustik-rustik gimana gitu. Awas. Gunting dari sini saja. Ini kok susah sekali. Nah, tara, wih, ini apa Mami? Ini foto? Oh enggak deh. Bagus, gantungan. Ini nanti ada di mana? Ya nggak tahu nih, pokoknya taruh yang kosong. Oh, itu baru dicat masih kosong lagi. Ah, nanti kosong semua. Nanti tinggal ngecat. Oh iya, ada nih di pojok, itu pun memang ada itu teman-teman. Kalau ini memang punya ya. Oh, ini gantungan, ini bisa digunakan untuk tanaman kayaknya bisa nih ya. Iya, kasih pot, kasih bunga kaktus. Ini berapa harganya? Lupa. Ya sekitar 40 lah, nggak sampai 50. Nggak sampai 50 guys. Ini masih hiasan semua ya teman-teman. Jadi ini penting teman-teman untuk mempercantik keindahan kafe atau kedai kalian ya. Dan ya, sekarang ini yang terbesar kira-kira apa? Pop. Kado surprise dari istri ini. Jadi ini konsepnya mini kafe ya guys ya. Wah, ini kain juga Om. Iya. Ya, lihat. Tak kira rusak. Kok kayu gini? Kira ini kayak bataku itu guys. Modelnya sama. Sama kayak ini, sama kayak ini. Motif. Ini berantakan guys. Woi, ada pakunya ini juga. Bisa teman-teman lihat. Ada hadiah paku. Ini bukan nano ya, bukan sihir ya, tapi paku bawaan guys. Awas. Nah, ini kayaknya taruh di dinding juga ya? Iya. Ini, kita coba. Nah, ini, cantik. Di sini guys ya, keren. Ini cuma dapat dua Mami. Iya. Cuma dapat dua. Satu kali satu. Kita cek dulu tadi teman. Cara tahu nih Mami, coba sini deh. Awas, pakunya hilang.
Ini pakunya, hadiahnya ini teman-teman. Buat masang lihat. Itu. Ini paku cor ini ya, bukan paku sembarangan. Jadi memang worth it sekali nih teman-teman. Karena ini juga kebetulan cor juga. Jadi kalau paku biasa itu nggak bisa. Bis mantap. Dua berapa ini? 40. 40.000. Nah, jadi ini untuk awal ya teman-teman. Hiasan dinding. Jadi semuanya ini termasuk hiasan dinding ya guys. Bisa teman-teman cek sini. Jadi ini penting buat kalian yang juga punya usaha warung kopi atau kedai kopi atau kafe ya. Ini atribut seperti ini sangat penting sekali guys ya. Ini yang kami anggap, yang aku anggap ini paling utama. Jadi harus ada minimal dulu guys. Jadi meskipun nggak lengkap, yang penting ada dulu sebagiannya gitu. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa terus ikuti video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.